Oi, udah pada subscribe belum? Subscribe. Nih, kalian klik ini nih. Biar di subscribe nih, gratis kok. Ya, video kali ini gue mau kasih tahu gimana sih caranya cek resi JNE pakai HP doang. Nah, ini dia, ini resi JNE nih. Nah, kita bingung nih gimana sih caranya buat ngecek resi itu udah sampai mana? Statusnya bagaimana? Nah, video ini gue mau kasih tahu ya cara-caranya. Tetap tonton sampai habis. Oke, pertama-tama kalian itu harus download aplikasi MyJNE nih. MyJNE ini itu ada di Play Store ya. Kalian download dulu. Cari MyJNE. Nah, ini dia. Jadi kalian langsung install aja supaya bisa cek resi pengirimannya. Oke. Okay. Nah, kalian udah download, kalian buka aplikasi MyJNE-nya. Ini kalian buka. Nah, ini tampilan aplikasi MyJNE-nya. Nah, di sini kalian kan pengen tahu tuh status pengiriman paket kalian. Nah, caranya gini. Kalian lihat di bawah ini nih, ada cek kiriman kamu di sini nih, tulisan ini. Kamu bisa masukin nomor resi, nomor AWB ya sebutan untuk JNE-nya. Itu nomor resi yang ada di bawah barcode. Kalian bisa masukkan nomornya, atau kalau nggak mau repot kalian klik tanda barcode ini yang biru. Kalian klik ini. Nah, nanti kalian ambil resinya tuh, resi pengirimannya dari pegawai JNE. Kalian dikasih tuh pasti nih resi beginian. Nah, kalian ini nih simpen tuh, jangan sampai hilang. Nah, ini caranya biar nggak repot untuk masukin nomor resi, kalian bisa scan barcode-nya. Kan bisa kalau input maksudnya kadang suka salah ya. Nah, ini cara simpelnya nih, cara cepatnya juga. Dan scan begini. Nah, otomatis nanti keluar tuh statusnya. Paketnya udah di mana. Nah, seperti ini nih tampilannya. Gampang kan? Jadi kalian bisa tahu tuh status kiriman paket kalian yang. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.